Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Panasnya situasi perbatasan Ukraina-Rusia masih terus berlanjut. Akibatnya, seluruh negara-negara Eropa meminta warganya untuk keluar dari negara tersebut. Dari data yang dirangkum terkait situasi ini, pemerintah Ukraina menyerukan pertemuan dengan Rusia dalam 48 jam ke depan. Untuk membahas ketegangan yang semakin memanas di perbatasan, dan maksud penempatan ratusan ribu pasukan Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, dalam sebuah wawancara dengan salah satu media Eropa, BBC. Pada hari Senin tanggal 14 Februari tahun 2022. Komentar dari Menteri Luar Negeri Ukraina ini sendiri dikeluarkan. Pasca Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menyebutkan, bahwa dia tidak melihat bukti Rusia berencana melakukan serangan dalam beberapa hari ke depan seperti yang diberitakan oleh media Barat. Melihat situasi Ukraina yang sedang waspada, Duta Besar Ukraina untuk Inggris, Vadim Pristaiko mengatakan kepada BBC. Dia menyebutkan, negaranya kemungkinan akan menyingkirkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO, untuk mencegah terjadinya perang dengan Rusia. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.